Belajar bacaan niat sholat Isya. Yang pertama, untuk imam, niatnya adalah usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini menjadi imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk makmum. Niatnya adalah usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, untuk sholat sendirian. Niatnya adalah usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala.